Nah, kali ini hari ini Mang Kuncen akan mereview keadaan. Ada apa saja sih? Nah, begitu ya. Ada apa saja sih di sana ya? Nah, dan Mang Kuncen di sini udah dipersiapkan. Ada lampu senter juga ya. Nanti untuk masuk ke guha, karena di sana itu ada guha ya. Yang dulu ada ular. Ya mudah-mudahan sekarang ya ularnya itu, ular sancanya itu udah tidak ada ya. Dan juga peralatan-peralatan di sini, Mang Kuncen udah bawa gimbal segala macam ya, alat-alat komplit. Ya begitu aja. Kemarin, tuh kata adik saya, kemarin katanya ada ular sancanya, udah dapat 2 meter. Tapi ya mudah-mudahan Mang Kuncen ya sekarang nggak ketemu yang namanya ular ya, mudah-mudahan. Oke sahabat, gitu aja yuk. Aduh, ini burung di sini, ini burung hasil di pasir luhur ini ya, ini untuk edukasi aja. Ini banyak burung di pasir luhur, cuman kalau nanti kalau udah pasir luhurnya nggak ada ya, jadi galian, mana mungkin ya. Oke teman, ini kita sekarang ada di luar ya. Yuk kita menuju pasir luhur ya teman-teman. Terus jalan. Kita berjalan teman-teman. Kediaman rumah Mang Kuncen di sini yang berada di area kawasan Kampung Babakan Lewok, Desa Rauk, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Oke, teman, yuk ikuti. Nah, kita menuju dulu ya, teman-teman. Kita menuju, kita berjalan kaki nih. Karena ini ya, teman-teman. Nah, ini rumah Mang Kuncen sebelah sana ya. Nah, sebelah sana tuh ya. Sana. Nah, ini jalan dan setapak ya. Nah, ini dia puncelak pasir luhur ini. Karena Mang Kuncen ada di belakangnya di sini ya. Belakang. Mungkin di tebingnya. Tebingnya pasir luhur. Nah, teman, yuk ikuti. Ke sini teman-teman ya. Ini dia teman. Nah, di sana itu ya sudah ada saung. Sudah dekat saung galian ya. Dan jalan pun sudah sampai di sana ya. Tuh. Sekarang dia udah ngebangun ya. Sudah membangun. Yang masih kisruh temannya, yang masih kisruh ini terhadap sama masyarakat Kampung Babakan Lewok ini ya. Tapi dia udah membangun, sudah aktif, walaupun secara agak dipaksa-paksa teman-temannya. Dan di sana pun ada saungnya Mang Ali teman-teman ya, saungnya warga. Oke teman. Sini ada saung Haji Ali. Nah, ya. Ini ada saung Haji Ali ya teman-teman. Ini ada saung Haji Ali, saung-saung warga ya teman-teman. Burung juga banyak teman-teman ya, burung banyak di sini. Ada ayah, ini Haji Alinya kemana nih? Nah, belum pada datang. Nah, ini ke jalan ke pasir luhur teman-teman ya. Ini jalan setapak, jalan setapak ya.
tapak pasir luhur, teman-teman ya. Yuk, kita telusuri taman ya. Kita telusuri naik ke puncak pasir luhur sana, teman-teman. Tinggi banget ya nih. Nah, sekarang ini kita naik nanjak ke sana ya. Nah, dan di sana ada guha. Ya, dulu ada ular. Ya, sahabat, ikuti terus ya. Nah, teman-teman, ini kita udah ada di pertengahan kaki. Nah, ya, di sana tadi mungkin di bawah sana ya. Bawah pohon tangki ya di sana ya. Itu gunung gede ya. Itu gunung gede, teman ya. Udah terlihat. Ya sahabat, kita ke sini. Ke sini dulu ya. Kita melihat guha yang ada di sini nih, yang ada di pasir luhur ini, teman. Sepertinya juga mengkonsen ya. Agak serem-serem juga sebetulnya masuk ke guha di sini ya, teman. Nah, di sini ada guha, teman. Yang dulu ada ular ya, teman. Wah, ini sekarang kita sulit untuk masuknya ya, teman. Nah, kita berjuang dulu, teman-teman ya. Aduh, ini banyak bambu. Burung tuh, ada burung sana tuh, gede banget, teman-teman ya. Tidur di sini ya, di pohon bambu ini, teman-teman ya. Tidak tahu ada burung, ada burung di sini. Burung ini sepertinya burung burung malam, teman-teman ya. Nah, kita naik ke sini, teman-teman ya. Oke, sahabat, ini kita sudah tidak jauh lagi dengan pintu. Oh, ini ya, pintu guha ya, teman-teman. Nah, aduh, tuh, tuh, aduh, itu burung. Banyak burung, teman-teman ya. Banyak burung, teman-teman ya. Burung di situ, burung gede banget ya. Entah burung apa ya. Ya, teman-teman, ini kita. Nah, ini dia, teman. Ya, ini dia, teman. Ini permukaan guha pasir luhur, ini dia nih, ya. Oke sahabat, ini dia permukaan guha pasir luhur, teman-teman ya. Dulu ada ular di sana ya, ular sanca, teman-teman ya. Oke, kameranya nih kita lurusin dulu sebelah sana. Penasaran? Kita masuk, teman-teman. Dan ya, penasaran ya, teman ya. Kita masuk nanti ke sana ya, teman-teman ya. Kita coba karena ini puncak pasir luhur ini ya, sangat begitu bagus. Apa yang bagusnya itu? Pasirnya. Pasirnya, yuk kita lihat. Dan mengkunci juga akan mengeluarkan dulu baterai ya, karena gelap di dalam ya. Karena gelap, karena gelap, teman-teman ya.
banyak nyamuk, woi. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, peralatan mengkuncen sudah dibawa, teman-teman ya. Kita ngeluarin dulu baterai, teman-teman ya. Biar tidak gelap di dalam di dalamnya ya, teman. Ini dia sahabat ya, ini baterainya ini ya. Baterai ini, nah ini ya, baterai ini bisa juga untuk simpan HP di sini ya. Nah, bisa juga untuk baterai masuk ke gua ya, teman ya. Oke. Oke. Yuk sahabat, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat-lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman yang ada di gua ini, teman ya. Lihat ya, teman-teman. Di sini ya, teman. Ini gua. Gua yang ada di pasir luhur ini ya. Nah, kita gunakan baterai ini, teman ya. Biar tidak gelap, teman. Nah. Coba kita lihat. Nah, ini juga antara batas tanah ini ya. Tuh, ada lubang burung juga, teman ya. Banyak burung-burung yang suka ini ya. Lubang-lubang ini, teman ya. Lubang-lubang burung. Nah, oke, teman. Yuk. Tapi kita izin dulu ya, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nyukur didi. Kayak menempatan kemarin. Teman-teman, hiji tempat, hiji daerah, hiji lokasi, pasti nak ayamu nyepeng ayam ngabege. Simkuring, bapak kuncen pasir luhur, nyungkeun diri. Ulah ngaganggu, kan balik aktivitas. Simkuring ya. Nyungkeun hiji. Ulah ngaganggu ka ieu. Abdi anu bade aktivitas ngareview kanggo edukasi di YouTube Kuncen teh. Mang sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atuh pilih wae aya ini bade adugikeun sok mangga. Assalamualaikum. Ya sahabat, kita coba masuk ya ke dalam. Ya, pasir di sini, teman-teman ya. Nah, ini dia ya, teman. Dulu di sini ada ular sanca, teman-teman ya.
Nah, di sana tuh ya. Di sana ular sansa dulu. Tapi mudah-mudahan ini walaupun Mang Kuncen. Nah, namun sepertinya nih, ini sering kayaknya ini tempat digunakan ya. Ya kalau kata Sundanya digunakan itu pararuguh. Ya, sama orang yang mungkin ada niatnya tidak baik. Oke, teman. Kita lanjut. Nah, di sana teman. Ya. Nah, di atas sana teman ya. Aduh, banyak nyamuk teman. Coba kita supaya tidak gelap ya. Nah, supaya tidak gelap kameranya kita apa? Kita supaya terang dulu ya temannya. Aduh, susah ya temannya. Ya, pakai baterai aja temannya. Nah, di sana tuh temannya. Nah, ada burung lalai juga ya pada bergelantungan ya. Dan teman, ini masih dalam. Ini ada belokan ke sebelah sana ya, teman. Nah, dan juga ini masih ada belokan ke sebelah sana, teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, ke sebelah sana tuh. Nah, ini nih ya, ke sebelah sana. Cuman ya, teman-teman, Mang Kuncen kayaknya belum. Belum berani ya untuk sampai ke dalam sementara ya. Ya sementara ya, ini ada belokan jalan ke sini ya, belok ke sana karena takut ada batu jatuh tertiban untuk keselamatan juga ya Mang Kuncen. Oke, nah ini teman kita ada di permukaan guha pasir lumpur ya. Inilah guha pasir lumpur teman-teman ya. Thank you.
Oke, teman. Kita coba untuk masuk ke guha yang gelapan ini, teman-teman. Nah, ini teman, banyak sekali ya lubang-lubang. Seperti lubang-lubang tikus. Nah, ya temannya. Sebelah sana temannya banyak lubang-lubang, mungkin ini bekas sebagian pasir ya teman-teman. Ya, sebelah sini teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, di sebelah sana ada tikus teman tuh. Ini dia tuh. Sana ada tikus tuh teman-teman ya, yang bersarang mungkin di sini, rumahnya di sini ya teman-teman. Ya, kita coba ke sebelah sini teman-teman. Nah teman-teman, kita untuk coba lagi, kita sudah melewati belokan ini. Nah tapi di sini sudah hampir ini ya. Nah udah kedalaman ya, udah dalam banget ya ini emang hujan ya. Di sini banyak lubang-lubang ya teman-teman, banyak lubang-lubang di sini. Nah inilah kita ada di pasir luhur, guha pasir luhur ya. Dan ini bebatuan ini ya teman ya, sangat pasirnya juga sangat bagus teman. Maka itu sekarang pihak galian mungkin yang sangat berminat sekali ya untuk mendapatkan pasir ini. Mungkin nantinya teman-teman ya, kita keluar dulu. Keluar dulu teman. Kita keluar dulu. Bau. Bau sekali teman-teman ya. Bau sekali teman di dalam ya. Pengap banget ya teman. Ya itulah tadi ya teman, keadaan di dalam sana. Kita sudah melihat-lihat ya posisi di dalam di sana dan direkam barusan ya. Ini di depan pintu ya, kamera 1 dan kamera 2 dibawa sama mamang di sini melalui HP yang satu ini ya. Mungkin ya ke depan terutama untuk
ke warga Babakan Lewo yang mungkin pasti kehilangan dengan ini pasir yang sangat begitu indah juga panoramanya dan juga sangat banyak kenangannya ya sahabat. Mang Kuncen mengedukasi juga supaya ada kenang-kenangan apabila ini sudah tidak ada, pasir ini sudah runtuh ya, didapatkan oleh pihak pengembang tentunya ya. Mungkin Anda bisa melihat di channel YouTube Kuncen TRM ya. Dan kami selaku Kuncen Pasir Luhur sekaligus juga pemilik channel YouTube Kuncen Tea, teman-teman ya, dukung terus ya. Ada suara apa ya teman? Tidak dulu sih ya. Ya teman, ada kurang mengenakan teman dengan suara-suara yang mengganggu ke telinga ya. Oke, kita bicara, kita lanjutkan kembali di sini teman-teman ya. Ini baterai masih nyala teman-teman, kita matiin dulu. Oke sahabat, ini kita untuk edukasi saja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita keluar sekarang dari guha ini ya, dari guha. Aduh, yang sangat begitu. Aduh, balak pisan ya teman-teman ini. Kalau kata Sunda sangat garung. Bambu-bambu bergelimpangan di sini teman-teman ya. Nah, kita kalau sudah melewati di sana teman, akan aman. Nah, tinggi banget teman-teman ya. Sekarang ini sudah keluar teman-teman ya. Di ya barusan kemudian sudah keluar dari gua. Aduh. Sudah keluar dari gua ya teman-teman. Nah, ini ada apa lagi nih? Nah, ini ada jamur teman-teman. Banyak jamur di sini teman-teman ya, ini. Banyak sekali jamur tuh ya. Tuh, ya, tuh ya teman-teman ya. Banyak jamur di sini. Oke, kita lihat pemandangan di sana ya. Dan sebentar lagi ya, Kang Kuncen mau ke bukit ke atas ya. Ya, ke bukit di sana ya. Ke bukit pasir luhur sana ya, teman-teman. Yuk, kita lanjut. Karena ke bukit pasir luhur sana ya. Yang jalannya sangat berantakan ini. Banyak
bambu bergelimpangan di sini, sulit kayaknya. Ini lebang bambu sembarangan banget ya, sebenarnya terus susah untuk dilewati juga ya. Nah, naruh bambu ini sembarangan juga cuma. Nah, ini naik ke sini teman-teman ya. Teman-teman, ini bukit pasir luar, mungkin kurang lebih ketinggiannya berapa ya, kurang lebih 100 ketinggiannya 100 meteran lah pokoknya gitu ya tingginya ya teman ya. Nah yuk, lebih kayaknya. Kita hampir sampai teman-teman ya, ke puncak pasir luhur ya. Nah ini ada jambu, ini ada jambu teman ya. Ya, dapat jambu nih teman. Lanjut lagi review ke depan. Nah sekarang hampir sampai. Nah teman-teman, ini kita sekarang udah ada di ketinggian puncak pasir luhur teman-teman ya. Aduh, capek banget teman ya, tapi cukup mengasihkan juga teman. Nah kita lihat pemandangan di sana ya. Di sana itu ya kota Cianjur yang terlihat ya, gunung gede di sana ya teman tuh. Nah itu gunung gede teman tuh, gunung gede ya. Itu gunung gede. Nah kita ini mungkinnya sekarang ada di atas pasir luhur yang sangat tinggi. Nah ini tanah ini yang paling di atasnya ini masih posisinya milik. Nah ini ya tanah milik ini ya, yang ini. Ini ya pemiliknya apa ya, milik negara kalau yang ini nih, kurang lebih 1 hektar di sini ya teman, di juguanya pasir luhur ini ya, di juguanya pasir luhur ini kurang lebih 1 hektar teman-teman. Nah ya lihat, nah ke sana itu posisi kawasan Sukaluyu Bojongsari sebelah sana ya teman-teman. Nah, ini biasa batu ini menjadikan saksi tempat bermain di sini ya, ataupun di sini karena area di sini sekarang sudah mungkin udah agak belum dipelihara ya sama masyarakat di sini, jadi posisinya apa ya, garung banyak dilalang teman. Nih coba kita lihat suasana pemandangan yang sangat begitu indah di sini teman. Apakah kita masih rela gitu ya? Ini kalau menurut Mang Kuncen bukan dirusak ya, bukan dirusak, tapi bagusnya ini dilestarikan alam-alam indah ini
bukannya untuk digali, lalu nanti juga dampaknya ya, dampak lingkungannya juga ngebul lah, berantakan lah. Oke, nah di sana itu ya, lanjut. Nah di sana itu posisinya Bojong Sari di sana ya teman. Dan di situ, nah di bawah sini nih ada sungai Cilaku di bawah ini ya. Ya, sungai Cilaku ke sini nih. Nah, di bawahnya itu ada sungai. Ini kita ya. Nah, itu tower. Itu pesantren. Nah ya. Nah, ini pesantren ya. Nah, ini nih pesantren nih. Kita zoom dulu ya, teman. Nah, ini pesantren Ciburia ya, teman ya. Ini pesantren Ciburia nih, teman. Dan itu tower ya. Tower itu tower, nah ini ya, tower Lapang Tipar ya, Panyusuhan ini ya, kita zoom ya teman. Ini pesawahan-pesawahan di bawah ini karena kita di zoom ya teman-teman ya. Oke, oke, indah bukan panoramanya. Nah ini teman, kita lihat-lihat di sini ya, keindahan-keindahan alam di sini yang ada di Pasir Luhur ini teman-teman ya. Ini Pasir Luhur kita, posisi kita ada di Pasir Luhur, Bukit Pasir Luhur yang sangat indah banget teman-teman. Aduh, turun teman-teman ya. Kita sambil main-main saja teman ini ya, mereview keadaan posisi di Bukit Pasir Luhur ini yang sebentar lagi akan habis mungkin ya, sebentar lagi akan habis di sini. Ini Mang Kuncen, jadi kenangan-kenangan saja ini, jadi video ini biar jadikan kenangan apabila jadi ya Pasir Luhur oleh pihak pengembang akan digali dan dihabisi menjadi alat-alat bangunan pasir teman. Nah, ini ya teman-teman, di atasnya itu teman-teman banyak seperti kayak gini ya, apa ini Anda pasti tahu ya, bunga-bunga ini ya, Anda pasti tahu ini banyak sekali ya. Kalau di sini malaning teman-teman ya. Di sana juga ya banyak banget malaning ya teman-teman. Nah itu, ini kita ada di atas nih Mang Kuncen, ada di atas nih, coba kita zoom ya ke bawah. Itu persawahan deh ya teman-teman tuh ya. Tuh di bawah tuh pesawat. Ini kita ada di atas ya teman-teman ya. Nah teman-teman. Tuh para petani di bawah, coba kita lihat ya teman. Nah itu dia. Oh sangat indah banget teman-teman ya. Sangat sayangkan apabila Pasir Luhur ini digali teman-teman, kita nggak bisa lagi berpanorama ataupun main-main ke sini. Yang biasanya dulu anak-anak sekolah di sini suka banyak orang yang camping di sini teman-teman, tapi kalau udah dirusak mau camping kemana woi. Itulah ya, kalau udah dibikin galian mau dirusak kemana teman-teman, coba pikirkan ya, untuk para pemerintah ya harus dikaji ulang kembali ya, jangan sembarang aja merusak.
karena lama-kelamaan akan habis, punah. Kita ini apa ya, anak-anak cucu-cucu kita nanti mau kemana nih? Ya gitu teman-teman ya, jangan mementingkan perut sendiri, jangan ya. Kita harus mementingkan juga perut orang lain juga, ketentraman orang lain juga. Jangan mengganggu juga teman ya. Gitu teman. Oke. Nah, ini di atas di sini ya. Nah, ini teman ya. Ini Puncelak Pasir Luhur ini dulu di sini ada pohon asem. Dulu di sini ada pohon asemnya. Yuk kita lihat ya. Dulu kalau anak-anak di sini suka main di sini ya. Di atas pohon asem. Ada pohon asem di sini ya, di Puncelak Pasir Luhur ini dulu ya, teman. Tapi sama pengebun ini ditebang ya. Sehingga nah, di sini nih. Nah, di sini pohon asem ya. Nah, di sini nih. Ada pohon asemnya di sini. Ya, sehingga anak-anak tidak main, tidak bisa main ya. Oke, itu aja. Nah, kita turun teman-teman ya. Sekarang ya. Kita turun ke sini teman. Nah, sekarang sudah jadi ilalang. Sulit untuk berjalan karena tidak diurus sama yang punya kebun teman-teman. Nah, ini kita turun teman-teman ke sini. Nah, ya, kita masuk ke sini. Nah, teman. Nah, ini udah di kebun pinggirnya pohon juga nih. Rusaklah alam. Ya, sudah begini teman-teman ya. Rusaklah alam. Ya, sudah begini ya. Kita jalan ke sini. Teman. Kita turun teman-teman ya, dari pasir luhur ini. Ini Puncak Pasir Luhur ya, tadi kita di atas di sana teman-teman ya. Sekarang turun teman-teman. Ini Mangkunjan. Mungkin sekarang ini tepat pukul berapa ya? Pukul 9 pagi. Mereview di sini ya, teman-teman. Teman, nah ini kita sekarang udah agak di, nah itu dia ya, pasir luhur ya, di atas sana ya. Nah, sana itu ya teman. Nah, ini jalan yang menuju ke sebelah sana ya, ke muara juga bisa teman-teman ya. Oke, ikutin nah, terus jejaknya Mangkunjan menelusuri sekarang pasir luhur yang sekarang ya, akan rencana di dalam situ ya, rencana membangun untuk
pabrik-pabrik ataupun untuk pabrik ini ya, galian pasir luri ini yang oleh pihak pengembang pasir Bapak Haji Otip dan Adit yang sekarang izin warganya masih kisruh. Dan waktu dulu mah sebetulnya menolak, ya sekarang ya terus berjuang, berusaha terus aja, tidak didengar ya permintaan masyarakat, tidak didengar ya teman-teman yang masih kisruh. Tapi tetap aja fakta buktinya itu ya, terlihat di sana tuh ya, di sana tuh. Nah, itu teman-teman, tuh saung-saungnya sudah beroperasi di sana ya teman-teman. Nah, saya teman-teman terlihat kan, jalan pun sudah tembus ya, ke sini udah hampir sampai ya teman-teman ya. Tuh, oke. Bersama mengkuncen di sini memberitakan menemui di luar warga teman-teman yang sambil minta api sambil mengkuncen senang merokok. Siapa ya, Kang Andi? Andi itu yang sangat teman-teman yang lagi bercocok tanam di sini karena warga juga masih ada, masih dekat di sana tuh. Sekarang udah aktivitas membuat jalan untuk galian pasir yang sekarang galian pasirnya juga masih kisruh dengan warga masyarakat belakangnya. Melaknan ya. Ini juga para petani di sini yang lagi menanam tomat teman ya. Kita melihat-lihat di sini ada petani nih, Kang Andi lagi nanam apa ya? Kang lagi nanam apa, Kang? Nanam tomat. Tomat serpo paling termahal. Tomat serpo ya, Kang? Iya. Harganya paling termahal tomat serpo. Iya, iya, iya. Jadi nggak robah lagi jadi yang mang ya. Iya. Setelah tumbuh itu harus langsung perawatan. Gitu ya mang. Kalau ditebar harus dipindahin lagi. Gitu ya mang. Thank you.
terus saja ditanam ya sama para petani yang ada di Babakan. Dan kita menjumpai juga ada kangatang di sini. Jadi tanaman-tanaman bawang teman-teman ya yang baru saja ditanam para petani dan teman-teman ya. Oke, kita menjumpai ada petani ini, ada mangatang yang kayaknya mau nyemprot. Kang Atang mau nyemprot, Kang? Hah? Mau nyemprot? Pak. Waduh, sibuk-sibuknya Kang Atang ya. Kenang-kenangan Kang Atang ini. Kang Atang kan sebagai petani Kang Atang ya. Iya betul. Udah lama jadi petani Kang Atang? Alhamdulillah. Ini teman petani yang ada di Babakan Lewat ini itu sibuk tentunya untuk apa ya, bercocok tanam, yang tanam cabe, tanam paria, tanam bawang, tanam tomat, macam-macam ya. Ini juga ada pisang. Inilah Kang Atang. Nyemprot ke sebelah mana Kang Atang? Sebelah kono, Pak. Ya, sibuk selalulah Kang Atang ya. Amin, Pak. Semoga berhasil. Amin. Ini hati kabul kan. Kita ikuti Kang Atang yang lagi mau nyemprot. Nyemprot rumput RT. Hah? Rumput. Oh, nyemprot rumput. Bawahnya ada. Oh iya, supaya mati rumputnya ya. Oh gitu ya. Katanya mau nyemprot rumput ya teman-teman ini Kang Atang. Iya. Gitu ya. Ini Kang Atang lagi nih. Oh begitu ya. Biar mati dulu. Kalau masih ada rumput susah kayaknya nanti. Jadi. Oh ya, rumput mati kacang tumbuh ya Kang Atang. Ini udah waktunya dimatiin ininya, parianya atau gimana nih? Udah tua kayaknya banget. Oh, udah tua, udah pada merah, teman-teman. Daunnya juga tuh ya, pada merah ya. Ini disemprot dulu. Biar mati dulu ya rumputnya. Berikut parianya juga itu masih banyak, Kang Atang. Parenya. Oh begitu ya Kang Atang. Oh iya. Ya katanya buat beli rokok mah ya lumayan lah, bisa dijual katanya. Lagi mereview ini Neng, lagi mereview para petani di sini Neng. Ya Neng, lagi nge-review para petani Neng. Ini ada lubang jangkrik ya teman-teman. Sini ada juga ibu tani nih. Nah, yang mau nganteran kayaknya.
Mau nganteran bapaknya si Puput. Nah, cuman Thank you.